seorang pendeta itu seperti dengan bagaikan elang, jangan bebek. Karena apa? Soekarno pernah bilang, jadilah seperti elang, bisa terbang sendirian, tapi kalau bebek berjalan berbondong-bondong. Jadi Panjenengan nggak punya kegiatan kemandirian kalau ingin jadi bebek. Kalau elang kan sendirian, nggak pernah elang itu bergerombol. Gitu. Dan untuk desa, kawan-kawan, jangan salah. Jangan kira obor besar yang ada di Jakarta itu bisa menyinari Indonesia. Salah. Yang bisa memajukan dan menyinari Indonesia itu adalah cuma lilin-lilin yang ada di desa.